Lovers, setiap orang punya cara masing-masing untuk mengobati rasa rindu. Begitupun dengan Ivan Seventeen. Ivan berbagi cerita kalau setelah kepergian sang istri, dirinya sempat nggak keluar rumah. Waktu akhirnya keluar dari rumah, Ivan memutuskan untuk mengunjungi salah satu kafe yang sering dia kunjungi dulu dengan almarhum sang istri. Menurutnya, hal ini membantu memulihkan dia. Katanya, pada saat itu hal ini justru menguatkan dia. Jadi, waktu pertama kali ke sana, Ivan memutuskan untuk memesan makanan kesukaan almarhum sang istri, Dylan, dan ditaruh di sana seolah-olah sosok Dylan lagi bersama dia. Ivan mengaku beberapa minggu yang lalu barusan mengunjungi lagi kafe tersebut. Supaya nggak ketinggalan kisah-kisah selebriti lainnya, jangan lupa pantengin terus kapanlagi.com. Thank you for watching. Bye-bye.